Di kalangan para jurnalis, mungkin nama dan sosok Juwita Maharani bukan orang baru. Pasalnya, ia pernah berjibaku di dunia jurnalistik sebagai reporter, presenter, dan news anchor Mega Suara TV. Seiring waktu berjalan dengan sepak terjang dan jam terbang yang panjang, akhirnya ia memantapkan diri untuk ikut berkompetisi dalam pelaksanaan Pilkades untuk maju di daerah tempat kelahiran dan dibesarkannya, yakni Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Niat dan keinginan kuat hati nuraninya untuk memajukan dan membawa perubahan Desa Pasir Muncang menjadi tekad membara untuk bisa direalisasikan jika kelak dirinya terpilih dan dipercaya oleh seluruh warga Desa Pasir Muncang. Salah satu tokoh warga Desa Pasir Muncang, Husein, mengungkapkan dengan munculnya calon kepala Desa Pasir Muncang Juwita Maharani sangat menyambut baik dan siap mendukung dengan catatan dan harapan bisa membawa kemajuan Desa Pasir Muncang dari berbagai sektor pembangunan dan perekonomian warga. Sambut sekali untuk kehadirannya seorang Ibu Juwita untuk mengarah ke sana. Yang penting keluhan-keluhan saya mereka itu bisa tanggap dari tim lingkungannya mereka seorang Ibu Juwita. Saya juga mengaspirasi tujuan-tujuan yang mana ingin ada perubahan desa maju untuk demi warganya. Itu menurut saya.